digunakan bahan yang digunakan dalam cincin ini adalah botol, kertas karton, kabel, kayu dan triplek, dinamo dan baterai dan selasih ban untuk melekatkan kabelnya. Alat yang digunakan 1 ujung gaji, 2 gunting, 3 mur, 4 obeng, 5 paku, 6 kaut. Cara kerjanya adalah dengan menyalakan saklarnya. Setelah dinyalakan, aliran listrik pada baterai akan tersambung pada dinamo dan akan memutarkan kincirnya. Total semuanya biaya 20.000. Yo, 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 semua kita kebagian tugas, tapi ini dibagi-bagi tugasnya, ada yang membeli, ada yang bikin. Buatnya di rumah Mi. Iya. Cara membuatnya pertama potongkan, sambungkan kabel dari baterai, dinamo dan saklar. Setelah disambungkan, masukkan ke dalam botol. Masukkan ke dalam botol. Lalu potong kayu dan triplek agar menjadi alas untuk baterai dan saklarnya. Kedua, rekatkan botol pada kayu dengan paku dan mur. Ada lagi tadi ya. Bagaimana cara membuat kabelnya? Yang anuping. Pertama gambar polanya, kertas karton. Lalu digunting dan diberi lem agar tahan air dan kuat. Bahannya apa, plastik ya? Karton. Kertas. Karton. Tahan air, pakai lem. Jadi tahan air dan kuat. Yang kalian simak ini, kamu ngebayang nggak kalau ini kertas, ini karton? Ngebayang nggak ini? Saya solder. Kabel pada dinamo supaya dinamo itu bisa berputar.
Bu. Ada lebihnya sedikitnya atau masih bisa dibeli di toko depan? Kita bisa bikin yang lain gitu, enggak kayak gini. Kan ini kayak kita tuh sempat karena kita juga ini agak sempit antara panggungku sama ini agak dekat gitu. Yeah.